Hai guys, okay, bersama kita orang lagi Midin dengan Diba. So hari ni kita buat live kelas santai je sebab kita buat kelas santai untuk apa ni, untuk korang semua lah, untuk follower-follower Ramadan Johari. So kita nak buat live ni special untuk korang saja. So okay, sebelum saya terlupa, okay, jangan lupa like page baru Facebook Ramadan Johari, iaitu @officialramadanjohari. So sebab kita orang punya account Facebook dah kena apa ni, dah kena hack lah. So memang tak ada guna dah. So jangan lupa like ramai-ramai semua, share dekat semua group, dekat siapa-siapa ya. Share dan like page Ramadan Johari yang baru, @officialramadanjohari. Okay, Diba. Okay, macam Amirin cakap tadi, kita tolong pihak Jazra untuk tolong kami untuk report Facebook page lama kami, Ramadan Johari Official, sebab account page tu dah kena hack. So nak interact dengan korang semua memang dah tak boleh dah. Dan like Facebook page kami untuk interact dengan kami, ada soalan apa-apa ke boleh tanya. Jangan segan, jangan malu, dan share live video ni. Komen banyak-banyak, share dan like. Lepas tu tag kawan-kawan. Hari ni kita punya tajuk Special lah, Mirin. Betul, special ni. Hari ni kita punya tajuk adalah pasal branding lagi. Tapi branding ni, branding untuk minggu ni bukan pasal basic saja, tapi kita akan cerita juga pasal logo. Macam mana kita nak buat logo untuk bisnes kita. Tapi sebelum kita orang cerita dulu, sebelum kita orang dah sampai nak habis-habis nanti, share dulu live ni dengan kawan-kawan, ajak semua tengok live ni, kongsi ilmu sama-sama. Jangan kedekut ilmu. Betul. Sebab orang yang kedekut ni selalu rugi. Betul. So share banyak-banyak dulu. Kalau ada soalan ke pertanyaan tentang design atau apa-apa saja, boleh je komen. Share je. Share, jangan tak share. Jangan lupa share rakan-rakan. Apa yang bos kita ni nak buat ni? IG live. Oh, lupa. Kita orang akan live juga dekat IG. So siapa yang tak tengok ke Facebook, boleh tengok IG. So boleh tengok ada dua itulah, IG dengan Facebook sekali serentak. So ajak ramai lagi, ajak ramai tengoklah kita orang. Bukan saja di Facebook tapi di IG pun ada. Hai kepada followers Ramadan Johari dekat Instagram juga dan Facebook sekali. Nampak, kita orang dah buat dua live ni serentak ni. Dah macam apa lah, dah macam press conference. Pandang kita nak buat ni, pandang atas, pandang bawah, pandang atas, pandang bawah. Macam famous pula hari ni. Takpelah, hari ni kita rasa famous. Tapi sebenarnya kami nervous sangat. Sangat-sangat nervous. Biasalah kan. Sebab kita nak kongsi ilmu kan. So nak ilmu ni, dia benda yang tak boleh bagi sebarangan tau. So bila tak boleh bagi sebarangan ni, so jadi ni macam kita orang takut dah nak, macam nervous lah nak bagi ilmu dekat orang. Macam ilmu ni benda yang kalau kita salah bagi, jadi sesat. Macam itulah. So, siapa yang baru join, yang baru masuk, jangan lupa share dan tag kawan-kawan untuk tengok sama-sama live ni. Tak apa, boleh buat je watch party, tengok sama-sama dengan kawan-kawan. Betul? Macam kita tengok Netflix, ramai kawan. Macam tu lah, ajak ramai tengok kita punya live. Live yang sangat bagus ini. So, kepada Instagram followers Ramadan Johari Official, saya nak minta tolong semua untuk report Facebook page lama kami, Ramadan Johari Official di Facebook. Report ramai-ramai sebab Facebook page tu dah kena hack. Kami pun dah tak boleh buat apa sebab kami bukan coding team. Memang kita orang bukan hacker, kita hanya designer saja. Memang tak boleh buat apa-apa. So tolong report ramai-ramai, report Facebook page tu.
So hari ni Amirin, tajuk kita apa? Tajuk kita hari ni apa? Tajuk hari ni kita pasal kita pasal branding. Branding minggu lepas. Minggu lepas kita dah cerita dah pasal branding. Tapi kali ni branding ni kita akan cerita lagi dalam sikit. Dalam sikit. And kita akan masuk sentuh sikit pasal cara-cara nak buat logo sebelum membuat sebelum apa ni mulakan bisnes. Maksudnya tajuk kita hari ni adalah branding yang boleh yang membuatkan pelanggan nak rebut kita punya produk. Maksudnya macam kita punya produk ni ramai pelanggan rebut sebab apa? Branding ke? Kita tak tahu. So antara salah faham marketing yang selalu orang buat bisnes ni adalah bila nak buat branding dengan brand marketing. Memang sangat banyak sangat salah faham tu. Bila kita nak buat branding dengan brand marketing untuk bisnes kita ni memang ramai salah faham lah. So sebelum saya masuk pasal branding ni, semua tahu ke apa branding tu? Apa maksud branding tu? Komen kat bawah kalau korang tahu apa maksud branding tu. Cuba komen kat bawah. Siapa faham branding tu apa? Sebab saya dengan Amirin dah jelaskan apa itu branding masa minggu lepas. Betul. Korang masih faham ke branding tu apa? Cuba komen kat bawah. Kalau tak faham, saya boleh jelaskan lagi. Tak apa kalau tak ada, memang ada soalan ke apa, komen je. Okay. Khas untuk korang saja sebab kita orang buat live ni secara free. Secara free. Ilmu ni selalu orang nak dapatkan ilmu yang susah ni selalu orang membayar. Orang membayar macam nak pergi seminar dia. So korang dapat benda tu free. So jangan lupa grab a chance. Contoh orang kata. Okay, Andre Rashid kata tak faham jelaskan lagi. Okay. Ramai yang anggap branding ni perlu menjadi bisnes yang gah. Maksudnya yang ramai tahu, yang satu dunia tahu. Yang macam memang popular lah, satu dunia tahu tu. Ramai yang anggap benda tu lah, macam branding tu adalah salah satu. Contoh kita ambil jenama Apple. Siapa je yang tak tahu Apple? Jenama Samsung, siapa je yang tak tahu Samsung? And ada yang kata branding ni ada banyak followers dengan like. Dan ada juga yang kata branding ni logo, image yang dikenali ramai. Maksudnya branding ni hanya cuma logo dan image yang ramai kenal. Tapi sebenarnya semua tu salah. Dia tak salah. Cuma yang lebih tepat, branding ni reputation, reputasi. Kenapa reputasi? Sebab ramai orang yang buat branding ni sebab nak bagi orang lain kenal kita punya produk. Betul. Kenal kita punya bisnes. Tahu bisnes kita ni bisnes apa. So branding ni reputasi kita punya bisnes untuk orang lain lagi tahu, lagi kenal kita punya produk, apa yang kita jual tu semua. Betul tak? Betul. Tak takut salah pula kan? Takde. Kalau betul. Saya salah, tegurlah. Tegur saya tau Amirin. So dah faham dah apa tu? Maksud branding memang maksud yang paling mudah lah, reputasi. Maafkan saya, baru makan lagi. Bila apa ni, branding ni reputasi bisnes kita. So kita nak orang kenal kita ni apa? Contohnya saya ada buat bisnes, saya nak buat branding, kan? Saya jual produk kosmetik, contoh. Okay, saya buat produk kosmetik and saya nak buat branding. So saya nak pelanggan-pelanggan tengok saya punya bisnes dengan apa? Maksudnya macam bila dia tengok branding saya, dia tengok apa? Nampak apa? Okay, contoh saya bagi jenama Apple. Apa yang kita nampak dekat jenama Apple, logo Apple tu? Kita nampak Apple ni user friendly, mahal, betul. Premium, betul. Apa lagi minimal. Minimal. So kita dah boleh bayangkan dah Apple ni, logo Apple ni adalah logo yang ramai kenal. Maksudnya yang memang kita dah expect dia mahal, takkan ada yang murah. So itulah reputasi untuk logo Apple. Apa yang pelanggan nampak,
dekat kita punya brand. Kita punya branding, kita punya business, kita punya logo tu. Ha. So macam mana kita nak buat logo yang orang tengok macam yang orang tengok kita tahu itu logo kita. Ha, macam mana tu mirip? Macam mana? Maksudnya kita nak design logo tu cara-cara design logo tu dengan ada cara ke? Ada cara ke kita nak design logo tu ada ke kita buat macam letak aje bulat tu, letak aje petak tu senang je. Ha, macam tu. Okey, apa Puan Nazrin? Branding reputasi produk untuk perkenalan nature business. Okey, betul. Branding ni kita macam more tu identity company kita. Itulah maksud branding sebenarnya. Orang kenal kita punya company sebab apa? Sebab logo tu. Orang tahu macam okey. Sebelum saya apa terangkan lebih lanjut, nanti saya akan terangkan lagi. So tunggu dulu eh. Bagi Adibah cakap dulu. So saya dah bagi tadi Apple. Kita nampak Apple tu mahal. Kita nampak Apple tu memang user friendly, ramai nak. So itulah reputasi Apple. Orang dah expect macam mereka dah letak set expectation pelanggan yang produk mereka ni mahal. Ha, itulah reputasi untuk produk Apple. So macam mana kita nak buat logo? Ada tips tak Amirin? Sebab Amirin ni kepakaran Amirin adalah design. Ha, macam mana tu? Ada tips tak? Okay, thank you Riba. Okay, sebelum saya start terangkan pasal ada tips tak cara nak buat logo kan. Semua dah makan belum? Semua dah mesti dah lunch kan? Takkan sebelum lagi lunch dah pukul 3 ni. So kita kena semangat sikit. Lepas lunch ni kita semangat. Tapi biasalah dia kalau lepas lunch kita lorong ngantuk. So orang ngantuk sebab dah kenyang. Tidur lah kan, apa lagi. Tapi siapa yang masuk live ni kira bagus. Dia bersemangat sebenarnya nak belajar pasal ilmu bisnes, ilmu marketing. So bagus siapa yang join live kita. Dan siapa yang join live kita ni, share ramai-ramai, share live kita ni dekat semua group, kat siapa-siapa lah. Bagi semua masuk dan dapat ilmu yang kita akan bagi ni. Okay, sebelum saya start, saya start pasal ada 7 cara, 7 tips lah saya nak bagi. 7 tips macam mana nak buat logo untuk company. Apa dia? Okay, yang first kali, kita kena, kalau nak buat logo tu, kita kena bagi logo tu simple je. Kita keep it simple. Kenapa kena keep it simple? Cuba tegur. Cuba komen bawah. Kenapa kita kena buat logo tu simple je? Komen soalan apa sebarang pertanyaan tentang design atau tentang content ke apa, tentang business Born China. Komen je nanti insya-Allah kami akan jawab. Betul? Okey. Okay. Saya teruskan dengan saya punya apa tu tips eh. Okay. Kenapa kita kena bagi dia simple? Sebab kalau dengan logo yang simple, orang akan lebih kenal, lebih senang nak ingat kita punya logo. Okey, contoh saya bagi. Macam Diba bagi contoh tadi. Contoh Apple. Okey. Apple. Apa dia punya logo dia macam mana? Logo dia bentuk Apple je. Apple. Half Apple. Apple yang dah kena makan. Dah rongak. Apple rongak. Macam tu. So, Apple dia simple je. Tapi orang ingat sampai sekarang. Orang ingat benda. Kalau asal nampak Apple je, mesti okay, orang tahu. Okay, tu brand Apple. Brand Apple, brand smartphone, brand gadget orang kata. Okay. Okay, macam Apple tu, logo dia simple. Orang panggil minimal tu benda yang sangat mudah. Minimal ni. Minimalist orang panggil logo dia. Logo dia sangat simple. Sebab apa orang akan senang ingat. Cuba kalau kita buat logo tu, dengan bertajam lah, macam tajam sini, tajam sana. Lepas tu masuk sayap lah tiba-tiba, apa benda semua kan, dah serabut. So orang pun macam, ni logo apa ni? So orang macam pelik, logo ke apa? Cacam merbah orang kata. So better kalau nak buat logo, kita kena keep it simple. Tu tips yang pertama. Keep it simple. Semua siapa yang tengok ni boleh lah tulis dalam buku nota. So cara-cara atau tips untuk design logo. Itu tajuk Amirin lah. Itu saya. So okay. Yang seterusnya apa? Okay, yang seterusnya. Okay, saya akan teruskan dengan tips yang kedua. Okay. Tips yang kedua ni yang penting juga. Memang penting dalam penciptaan logo. Sebab apa? Sebab benda ni memang dia mainkan peranan penting. Okay, apa benda tu? Apa benda tu?
saya rasa saya dah ada cerita dah benda ni time live sebelum ni. Saya ada cerita time dalam branding tu. Saya cerita pasal logo. And saya ada cerita satu benda tu pasal pasal benda tu. So siapa ingat? Cuba komen kat bawah. Siapa yang ingat benda tu? Benda apa yang saya terangkan masa live sebelum ni? Cuba komen. Pada orang yang baru masuk, jangan lupa share dan like banyak-banyak live ni. Dan tag kawan-kawan untuk share ilmu sama-sama. Okay? Okay. Okay, saya teruskan. Okay. Yang saya terangkan sebelum ni, okay. Iaitu colour. Colour ni memang penting gila-gila dalam penciptaan logo. Sebab apa? Sebab colour ni dapat attract orang, dapat attract audience. Audience tu dapat tengok logo. Kalau okay, contohlah, kita bagi contoh. Macam, siapa nak bagi contoh dulu, macam logo McDonald's. Kenapa dia tak warna merah? Kenapa dia tak warna kuning? Nampak warna yang sangat terang, kata, terang, vibrant. So, dengan warna kuning dan merah tu, warna merah tu dia melambangkan, orang kata apa, dia macam dia menaikkan selera pelanggan untuk datang. Macam datang, ush, warna merah. So dia macam nak beli pun rasa semangat nak beli, rasa macam memang nak beli MACD. Itulah dia tak warna merah. Sebab itulah colour ni memang penting kalau dalam penciptaan logo. So siapa yang nak start buat bisnes, nak buat logo, pilih colour dengan cermat. Orang kata pilih colour dengan cermat. So jangan main pilih je, kepala tai lah, tai burung lah, apa, jangan. So kita letak warna yang kena dengan kita punya identity, apa, identity company, kena dengan mata audience. So itulah dia punya tips yang kedua. Okay, tips yang ketiga pula, buat satu logo yang kena dengan trend. Apa maksud dia? Apa yang buat logo masuk kena dengan trend ni? Apa maksud Amirin trend tu? Apa maksud saya? Okay. Maksud saya, logo tu jangan buat yang macam orang kata terlalu trendy, terlalu orang kata macam terlalu macam futuristic sangat. Kita buat simple logo kan, saya kata first point jadi keep it simple, buat logo yang biasa-biasa saja. So orang akan ingat logo kita sebab logo simple. Kalau logo tu terlalu macam futuristik sangat ke apa benda kan, so macam dia terlalu up to date, macam terlalu up to date, logo tu nanti dia tak akan kena, dia macam lama-lama dia macam tak kena dengan peredaran zaman lah. So macam kalau boleh logo tu kasi apa mungkin timeless punya logo. So macam orang kata logo tu dia kena dengan semua zaman. So orang tahun depan orang tengok logo tu, dia macam still boleh accept, audience boleh still accept logo tu. Now, sedap next mata year, memandang. Sedap mata memandang. Atau next year lagi, contoh lagi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, logo tu still boleh pakai lagi. Sebab apa? Logo tu masih diterima orang. Macam tu lah. So make sure logo, kalau nak create logo tu, logo tu kena jangan terlalu ni lah, terlalu futuristik sangat ke apa. So kita make it simple je. Tu tips yang ke apa? Keempat. Okay, tips yang kelima apa? Tips yang kelima. Okay. Tips yang kelima, logo kita pula kena relevan. Apa maksud relevan? Logo kena relevan ni maksud dia, logo ni kena kena berkait dengan kita punya company, dengan identity company kita. Contohlah macam macam Apple. Kenapa dia tak Apple? So dia berkait dengan dia punya, mesti dia ada masuk Apple tu kan. So dia mesti berkait dengan identity company tu. Lepas tu dia namakan Apple, dia punya logo pun Apple. Tu Apple tu siap rongak lagi. Siap rongak lagi. So mesti dia ya, ada maksud. Dia kena makan. So mesti dia akan ada maksud tersendiri dalam pencipta logo tu. Macam kami, Razra. Razra pun ada maksud sendiri, D tu. D tu apa? D tu Razra. So macam Razra tu pun ada apa tu, maksud sendiri logo tu. So kita punya colour pun kita main pandang macam kita orang Razra. Colour tu kita orang letak colour merah hitam. Sebab apa kita orang pilih warna merah hitam? Sebab merah tu melambangkan berani, berani mencuba sesuatu. So kalau yang hitam pula passion kita dalam mencari sale, contoh kalau kita orang macam tu.
So itulah, warna tu penting. Warna apa ni, logo ni kena relevan. Warna kena relevan dengan kita punya identity, kita punya corak dia, semua tu kena relevan. Tu maksud logo kena relevan. Okay, tips yang terakhir lah, saya bagi tips yang terakhir. Apa dia? Macam mana nak buat logo dengan senang kan? Okay, tips yang terakhir ni memang senang lah orang kata. Sebab apa? Sebab semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Tak kira lah orang muda, orang tua, semua boleh buat. Sebab apa? Kita buat secara online saja. Kita pergi kat Google, kita search dekat Google online logo maker. Macam tu je. Search then dia keluar. So kita boleh macam the instant logo. So kita terus dapat logo tu. Kita masukkan kita punya nama company, pilih kita punya company tu bidang apa. So tu dia akan auto buat logo. Itu yang paling senang kalau nak buat logo lah. Kalau macam tu, kalau beberapa tips yang saya bagi tadi, macam rasa macam susahnya nak buat sebab saya tak nak design. So boleh search kat Google online logo maker. Maker. MAKER, online logo maker. So banyaklah kat luar kat Google tu. So korang boleh tekan mana nak pilih. So korang buatlah logo apa korang nak. Sebab apa? Sebab itu lah cara paling senang lah. Kalau korang memang tak tahu nak design kan, kalau korang tak cukup duit nak upah designer ke, so korang boleh buat sendiri. Dekat phone boleh, dekat laptop pun boleh. So itu tips yang terakhir daripada saya. Okay Dipa, ada apa-apa nak share lagi? Ada kan? Mestilah ada untuk orang yang tengok live ni. Bukan itu sahaja. Macam Amirin kata, Amirin dah bagi dah tips logo, macam mana kita nak buat. Boleh guna dekat logo maker, dah senang dah. Untuk yang beginner boleh guna logo maker, tak payah masuk Adobe, tak payah Photoshop, tak payah. Just pergi je logo maker dan search je apa yang kita nak dekat dalam logo kita tu, untuk beginner lah. Tapi kalau ada basic atau ada sales tengah naik ke kan, boleh upah designer untuk cantikkan lagi logo tu. Upah ke? Macam hire designer tu untuk buat satu logo untuk bisnes kita, bagi cantik, bagi perfect. Mantap. Betul mantap. Tapi kalau anda sendiri ada yang ada ilmu untuk buat logo ni, buat je sendiri. Sebab logo ni kita kena ikut tips. Kalau ikut step by step, insyaAllah kita dapat. InsyaAllah. So, brand, kita dah buat logo. So, kita dah ada brand. Brand besar ni, contoh untuk dekat billboard. Kalau korang tengok kat billboard tu, diorang dah buat iklan. So maksudnya brand besar ni dah buat iklan branding untuk menguatkan brand, untuk menguatkan reputasi. So macam mana kita nak buat? Kita boleh tiru ke? Kita tak boleh tiru. Sebab kita yang dekat billboard tu semua dah besar-besar, dah ada marketing, sale marketing diorang pun dah besar, dah naik, dah mantap. So macam mana orang-orang yang baru nak mulakan berniaga ni, macam mana kita nak berniaga, macam mana kita nak hebat macam yang dah ada kat billboard, macam mana iklan semua. Jangan risau. Saya ada berita gembira untuk orang-orang yang baru nak naik, baru yang nak buat nak berniaga. Korang boleh pergi www.binabusinessmeroket.com dan daftar online saja. Daftar dan korang akan dapat business kit. Premium yang bernilai RM799, tapi Tuan Ramdan akan bagi secara percuma je. Siapa nak bagi RM799? Korang tak nak grab ke? Benda free ni, ilmu free ni. So pergi ke www.binabusinessmeroket. Tak apa, tim saya akan komen link di bawah. So korang, apa yang korang kena buat, daftar dan akan dapat business premium kit. Korang kata
Tapi akan tapi dapat free je. Betul. Kalau saya, saya nak. Tapi itulah, saya pun bekerja sekarang kan. Tapi kalau korang baru nak naikkan sales meroket, boleh join seminar kita orang BBM, Business Meroket. Siapa yang ada semangat naikkan sales, semangat nak belajar tu, boleh daftar terus online. Siapa nak naikkan brand, siapa nak naikkan reputasi bisnes dia orang tu, boleh belajar sama-sama dengan yang lain. Dan tunggu program kami yang akan datang nanti. Kalau tengok posting tu orang kan, so tunggu. Betul. Dan turn on notification untuk Facebook page, so supaya korang tak tertinggal mana-mana live daripada tim-tim kami. Betul. Daripada Tuan Ramlan Johari sendiri akan live pagi-pagi. So turn on notification, so tak adalah tertinggal. Nanti dapat notification terus masuk. Betul. So siapa yang baru masuk ni, share dan tag kawan korang, share ilmu ni. Macam mana kita nak naikkan brand kita, reputasi kita, so supaya pelanggan rebut kita punya produk. Betul. Okay, so itu sahaja daripada kami. So apa-apa jangan lupa share, like live ni, dan like page baru kami, iaitu official Ramdan Johari. Sebab page lama kami dah kena hack, so kita tak boleh nak access dah page tu. So itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang.